Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Marga Jati Akbar. Eka, di sini saya akan membahas bagaimana cara menghapus akun Google. Kalau di antara kakak ada yang ingin menghapus akun Google-nya karena alasan memiliki beberapa akun Google, caranya sangat gampang. Di sini saya akan jelaskan ya, Kak. Kita langsung aja klik akun Google. Nah, setelah kita klik aplikasi Google, maka akan timbul laman seperti ini. Maka kita pilih bagian bawah yang pojok ya, Kak. Bisa Kakak lihat sendiri yang saya lingkarin yang garis 3, kita klik aja lainnya. Nah, setelah kita klik lainnya, maka akan timbul laman akun Google kita. Di sini saya mempunyai ada dua akun Google ya, Kak. Jadi saya ingin mencontohkan hapus yang ini ya, Kak. Saya coba contohkan hapus yang ini. Nah, kita klik aja yang ini ya, Kak. Bisa Kakak lihat yang saya lingkarin ini, kita klik aja. Nah, setelah kita klik, maka akan timbul laman akun Google kita ya, Kak. Jadi kita pilih kelola akun yang bagian bawah, kita klik aja kelola akun. Setelah kita klik kelola akun, maka akan timbul lagi laman pilihan seperti ini. Maka kita klik Google yang paling bawah ya, Kak. Kita klik Google. Setelah kita klik Google, maka akan timbul lagi laman akun Google kita ya, Kak. Di sini ada dua akun Google karena saya memiliki dua akun Google. Di sini tertera ada dua akun Google. Jadi saya ingin mencontohkan hapus yang ini saja ya, Kak, yang bawah. Jadi kita klik aja akun Google yang bakal kita hapus, kita klik. Setelah kita klik akun Google yang bakal kita hapus, maka kita pilih lainnya yang paling bawah ya, Kak, garis 3 bulat ini. Kita klik aja lainnya. Setelah kita klik, maka akan timbul lagi seperti ini. Maka kita pilih hapus akun, kita klik hapus akun. Setelah kita klik hapus akun, maka akan timbul lagi panduan terakhir, yaitu kita klik lagi hapus akun. Kita klik lagi ya, Kak, hapus akun. Nah, setelah kita hapus akun, maka akun yang kita hapus tadi sudah terhapus ya, Kak. Di sini bisa Kakak lihat sendiri akun Google saya tinggal satu. Tadi awalnya ada dua, di sini tinggal ada satu. Jadi ya begitu aja ya, Kak, caranya sangat gampang untuk menghapus akun Google. Semoga informasi ini bermanfaat. Oh ya, Kak, sebelum kita akhiri video ini, silakan Kakak subscribe dulu video ini ya, Kak, agar channel ini bisa mengembangkan video selanjutnya lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.